di balik hentakan kaki dan denting musik yang menggema. Kami menyisipkan sebuah kisah dari alam Indonesia. Menggambarkan emosi yang tak terucapkan, kami, Mahameru, akan terus berjuang dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Panen di desa Ranu Tani gagal, tanaman mati berguguran, masyarakat dalam kelaparan. Hanya pemuda-pemuda yang memiliki darah kesatria yang dapat menyelesaikan masalah ini. Dalam diri kalian, jadikanlah berguna. Hadirlah bagai cahaya penerang. Tebarkanlah cinta untuk sesama. Kalianlah pilihan itu. Kalianlah takdir itu. Jaga mereka. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mahameru, everybody! Wow. Maju lagi yuk, maju lagi sini. Oke, bener-bener amazing ini bang. Coba ya kita tebak-tebakan ya War ya. Iya. Kalau melihat dari energi, chemistry-nya, menurut Anwar mereka udah berapa lama bersama? Kayaknya mereka kalau menurut Anwar ya, ya kalau ya. Anwar lihat di layar belakang, itu kurang lebih 1 tahun deh bang. Iya, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Iya kan, dari wirasa, wiraga, wiramanya itu nyampe sama yang nonton. Asik. Bener ya Kang ya. Udah aku berapa lama? Lari sampai begitu loh. Keren banget. Berapa lama sayang? Udah berapa lama kalian bersama? Coba tebak, tebak jawab. Kalau untuk bersama, sebenarnya kita sudah dari kecil Kak. Mungkin chemistry kita sudah terjalin. Karena kita belajar di tempat belajar yang sama. Aku penasaran boleh ya, ini ceritanya apa? Panen? Lagi panen? Musim panen? Musibah paceklik yang terjadi di suatu desa sehingga menimbulkan tanaman yang seharusnya panen dan menjadi sumber pokok, kebutuhan pokok di desa tersebut. Yeah. Itu gagal panen dan mengakibatkan masyarakatnya kelaparan. Nah itu tadi ada kata-kata satria, satria. Itu maksudnya gimana? Satria, jadi bola yang kami bawa tadi itu merupakan sumber kekuatan. Mana coba bisa ambil bolanya? Bolanya diambil nak. War, lo pegang, lo kan pingin cepet kayak instan tadi lo bilang di kamar. Coba lo pegang War. Emang iya?
Coba War, daripada lu kedukun. Tadi lagi makan bunda, Toto Anwar ngomong gini, gimana ya kak kalau kita kaya tapi gak kerja, kata dia gitu. Gak ada gue ngomong pegang gitu. Bolanya, pegang. Lu gimana rasanya War? Amazing gak? Wow. Ada. Sesaat lagi aku akan kaya. Mau kaya gak? Kerja. Terus megang bola, kaya. Udah gitu doang, gitu aja kak Ivan. Enggak, aku tuh hebat banget ya, koreografer, nyari tema. Keren ya. Terima kasih banyak tema. Mikirin kostumnya, nuansanya ada jawani-jawaninya. Iya kan, tapi pakai velvet stretch seperti itu, bisa goyang-goyang dipakainya, ada efeknya. Walaupun tadi aku tidak berdiri, tapi kali ini aku ingin berdiri kepada kalian. Wow, thank you, thank you, Kak Ivan. Amazing. Applause. Amazing job. Kalau kalian bertiga, mungkin Miss Gigi mewakili gimana ngeliatnya tadi dengan properti dan aksi mereka. Silakan. Iya, menurut aku tadi propertinya justru ini sangat membantu ya. Sangat membantu ceritanya dan memperkuat juga gitu kan. Hebat banget loh, cuman sebentar banget kan ini tariannya 2 menitan ya. Tapi ada awal, tengah, dan akhir yang sangat jelas. Dan itu justru kebantu karena ada properti ini gitu. Okay. Jadi kan langsung kebayang nih, oh iya ini di desa, oh ada ini, ada panen, dan sebagainya. Dan juga kelihatan banget ya teknik kepenariannya dari badannya. Dari cara mereka bergerak, inisiasi apa gerakannya. Dan semua tuh sangat rapih dan juga terlihatlah mereka itu beberapa penari yang bagus banget, keren banget. Best. Memang dilahirkan untuk menjadi penari gitu. Terima kasih. Kak Dena, silakan. Dena. Yeah. Aduh, kalian tuh smooth banget dari tadi mempresentasikan dari awal. Terima kasih. Bukan Kak Dena. Cuma di cara narinya aja ya, tapi pembawaan kalian tuh bisa ngebawa, aku yakin kita semua di sini untuk bener-bener masuk ke dalam cerita kalian. Keren banget, aku bener-bener mataku tuh terhibur banget. Karena aku bisa ngeliat tuh sampai detil. Ini yang namanya bener-bener nari, itu bukan cuma badannya tapi sampai ujung jarinya itu juga ikut nari. Dan itu keren banget. Wow. Tapi aku mau nanya deh. Iya. Dari kalian ini emang suka nari dari kecil atau mungkin kayak aku yang di rumah tuh ada mama aku keluarga seniman gitu. Apa kalian juga ada yang keluarganya juga dari seni? Ada gak? Oh iya. Oh kamu. Ya. Siapa keluarganya yang sama kayak kalau ibu sama kakak itu penari dan ayah juga dulunya penari tapi sekarang udah jarang nari. Jadi semuanya penari. Oh gitu. Mama duduk di mana? Panggilnya ibu gak? Atau? Di situ kak. Mana itu. Mama? Mana mama? Oh itu. Kakak ikut. Yang gondrong papa. Yang gondrong siapa? Papa. Papa. Mama. Boleh deh ikutan. Boleh kesini gak mama? Boleh maju ya? Boleh, boleh. Kepegel duduk. Boleh ya? Boleh Umi. Boleh. Boleh. Halo papa. Halo. Halo. Tepuk tangan dong. Wah keren loh mama. Ini dia seniman kita. Halo ini mama ya kakak. Ini kakak ini mama. Oh mamanya awet muda ya. Wih. Coba aku pengen tanya sedikit deh kepada mama sama papa. Manggilnya papa mama ya nak? Bapak papa, mama. Bapak sama ibu. Ibu sama ayah. Karena bapak ibu sama kakak kebetulan hadir. Boleh gak sih berempat sebagai satu keluarga menari di atas panggung Amazing Dance Indonesia? Tarian yang tadi tahu? Enggak. Yang lain ada tarian yang lain? Ada tarian. Ada. Okay. Tarian keluarga memanggil hujan nih biasanya. Oke, buat adik-adik semua boleh bergabung bersama Kak Robi atau sama Kak Anwar. Silakan yang lainnya di tengah. Silakan Kak Robi. Ada penari laser wangi. Oke, silakan. Musik. Musik. Come on.
Keren banget. Keren. War, coba dong War, lo nari sama bapak, gue pilih lihat coba. Ya. Musiknya sama tadi. Sama bapak, coba, ya. Pak, pa, coba sama ya. Anwar. Oke, okay. Musik. Ini tepuk tangan buat Anwar dong. Oke, okay. Yes. Gak apa-apa di sini aja bapak sama ibu ya sama kakak dan langsung aja kita sekarang on positions. On position. Yep, Om, ya. Rasanya yes. Sebaiknya kita lakukan bersama-sama saja ya Anwar ya. Ya bangku. Ivan, Maya, Denada. Is it yes or no? Silakan. Yeah! Amazing team. Congratulations. We have another one amazing team. An amazing dance in Indonesia. Congratulations, kiddos. Well done, well done. Musik mati. Lu keluarganya bukan apa ya bukan. Main plak-plok aja laki orang luar lu. Kebiasaan lu. Sedih. Makanya bapak lu gak ngasih lu nari, lu lengki banget. Itu bininya di pojok, belum pelak-pelok aja. Kan ceritanya anaknya. Gak lomba nyampe girang siapa lo. Nyampe tahu kesini excitednya. Excited. Semangat, selamat ya. Puncak abadi, Maha Meru. Wow, it's amazing. Tepuk tangan, Tepuk. Thank you.